Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pimpinan Daerah DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kampar Haji Emil Budiono dan pengurus lainnya menyambut langsung kedatangan Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP Haji Janji Akbar Zahiruddin Tanjung pada 1 Februari 2023 siang potang. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Haji Janji Akbar Zahiruddin Tanjung pada hari itu di kantor DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kampar, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar dalam rangka silaturahmi menjelang pemilu tahun 2024. Saat tiba di kantor DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kampar, Akbar Tanjung disambut dengan solawatan dari grup Rabbana Binaan Partai Golkar Kampar dan pengalungan bunga dek pengurus DPD 2. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kampar Haji Emil Budiono yang mewakili Ketua DPD 2 Repol dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Ketua DKDPP Akbar Tanjung yang ala berkunjung dan bersilaturahmi dengan pengurus DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kampar. Mantan anggota DPRD Kampar Iko mengungkapkan bahwa begitu sangat indunya kader Golkar, terutama kader yang di zaman reformasi dengan kehadiran Bapak Akbar Tanjung di DPD Golkar Kampar. Dai Bangkinang Kota Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan. Ini di luar dari rencana kita dan mungkin Allah menginginkan kita untuk bersilaturahmi di lantai 1 di depan kantor Golkar Kabupaten Kampar. Baik, kita lanjut acara silaturahmi ini. Kata sebutan ucapan dari selamat datang dari DPD 2 Kabupaten Kampar langsung diwakili oleh Bapak Emil Budiono, Ketua Ketua Bidang bahwasanya Ketua DPD 2 Golkar Kampar Bapak Repolres AGTKB pada hari ini kebetulan ada agenda lain di Jakarta dan juga kemarin sempat ke rumah Akbar. Untuk itu kami diminta untuk mempersiapkan hadiran orang yang paling istimewa bagi Golkar Kampar, yaitu Bapak Dr. Insinyur Akbar Tanjung. Ini merupakan sebuah situasi yang memang sangat harus kita syukuri. Selanjutnya kami sampaikan yang terhormat, selamat datang ke Kabupaten Kampar dan juga beserta Ibu Krisnina Akbar Tanjung. Selamat datang Ibu, beserta Ibu Krisnina Krismandini Tanjung. Ya, insya Allah kita antarkan beliau nanti ke DPD. Dan juga bapak-bapak yang kami hormati dari Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar yang juga hadir, Dewan Kehormatan yang ikut bersama-sama hadir di Kabupaten Kampar ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang Pak ke Kabupaten Kampar selama di pekannya Riau dan juga terkenal dengan lumbungnya Partai Golkar di Riau. Dan juga yang kami hormati juga Bapak Idrisman, sahabat kami,
yang juga saat ini dipercayakan menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau dimudahkan dalam berkarir di bidang politik. Siap selalu, kedepannya akan menjadi lebih selamat berkarir lagi. Dan juga dengan menghormati teman-teman fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Karbar, dan juga yang paling kami sayangi rekan-rekan pimpinan kecamatan ujung tombak dari Partai Golkar Kabupaten Karbar juga ikut hadir bersuka cita menyambut kehadiran Bapak Akbar Tanjung. Begitu rindunya Pak kader-kader Golkar, terutama kader-kader yang di tahun sebelum reformasi dan setelah reformasi yang sama-sama berjuang dapat pusat kami di daerah. Insya Allah 99 kita ranking 2 di bawah pemimpin Bapak 2024 kita rebut kemenangan dengan mengarahkan kami penguasa saat itu yaitu PDIP. Kami sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan, telah memudahkan langkah Pak Tanjung untuk hadir di tengah-tengah kami kader Partai Golkar. Kehadiran ini merupakan sebuah momentum yang kami harapkan untuk dapat berbagi apakah itu pengalaman, apakah itu perjalanan perjuangan, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti kami dapat memetik, menangkap, dan juga menjalankan segala sesuatu pengalaman Bapak di dalam hal konsistensi dan semangat untuk bagaimana Golkar ini tetap eksis dan bagaimana nantinya di tahun 2024 kita rebut kemenangan itu untuk skala nasional. Itulah yang kami harapkan Pak, bekal dari Bapak, bekal pengalaman Bapak, mudah-mudahan dapat Bapak tanamkan untuk membangkitkan, untuk membakar gelora semangat kader-kader Partai Golkar dalam berjuang. Satu tahun lagi Pak, kita masuk dalam situasi kontestasi bahwasanya Kampar, khususnya Riau pada umumnya, dan lebih umum lagi secara nasional kita harus menang. Itulah, beri kami bekal, beri kami petunjuk, beri kami wejangan, sehingga itu akan menjadi modal kami dalam berjuang. Nah, itu saja yang dapat sampaikan selama lepas. Sekarang ini mudah-mudahan cobaan tadi tidak membuat bapak-bapak dari DPP menjadi kapok. Itu adalah bagian dari dinamika sebuah perjuangan dan cobaan yang itu harus kita syukuri. Harus kita syukuri dengan kejadian itulah menambah kobaran semangat kami nanti dalam berjuang di tahun 2024. Terima kasih semua rekan-rekan, kader-kader Partai Golkar, HWK, Al-Hidayah, dan NDI, seluruh lainnya yang telah berkenan hadir pada hari ini atas nama DPD 2, kami mengucapkan terima kasih dan juga bersyukur hari ini kita dapat bertemu langsung dengan senior kita, Bapak Senior Dr. Akbar Tanjung. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.